Asian Para Games 2022, event olahraga difabel terbesar se-Asia Tenggara. Asian Para Games 2022, 30 Juli sampai 6 Agustus, live di iNews. Pemirsa, dua rumah ludes terbakar di Kampung Muncang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Diduga kebakaran akibat korsleting listrik dari dapur salah satu rumah warga. Kebakaran hebat terjadi di Kampung Muncang, Desa Sipak, Jasinga, Bogor, Kamis sore. Warga berupaya memadamkan api dengan peralatan seadanya. Kebakaran yang diduga berasal dari korsleting listrik ini merembet begitu cepat hingga ke rumah tetangga di sebelahnya. Menurut warga, api terlihat keluar dari dapur rumah yang dihuni oleh seorang kakek bernama Haji Memet dan keluarganya. Api baru dapat dipadamkan setelah 3 unit mobil dinas pemadam kebakaran dari Lewiliang dan Rumpin dikerahkan ke lokasi. Untuk info yang kita dapatkan, sumber api terdapat dari kandang konsleting listrik. Nama pemilik rumah, Bapak Haji Memet, yang kebakar dua rumah. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Namun seluruh bangunan ludes terbakar, hingga 3 kepala keluarga penghuninya terpaksa harus diungsikan. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat melaporkan.